sampai di pos yang pertama. Habis ini kita akan lanjut ke pos yang selanjutnya. Selanjutnya kita membuat camp dan langsung menuju ke atas. Ini kita lagi kelaparan tuh, sampai di camp. Akhirnya kita makan bareng-bareng. Dan ini gue juga lagi melaporkan dari pas bunter, bro. Di belakang saya ini kalau kamera yang bagus, di belakang itu kelihatan pemandangan kota yang luar biasa. Kalau lo pengen lihat langsung dengan mata lo, bisa kesini aja ya. Sekarang kita sudah sampai di Kawah Ijen. Pukul 4.50 kita sudah ada di Kawah Ijen. Kita habis sholat, ini mau langsung menuju ke bunker. Sekarang sudah bisa dilihat itu kawahnya, bau belerang yang sangat menyengat. Di sini adalah puncak Kawah Ijen yang menghasilkan belerang yang sangat banyak. Jika kalian ingin ke Kawah Ijen, harus lebih mempersiapkan diri. Kabutnya udah mulai ngebel,
timbang kita nanti ke tutup oleh kabut, kita memutuskan untuk pulang. Kandungan dalemannya dapat banyak. Kita sekarang sudah berada di Ijen Carter atau Kawah Ijen. Jadi di belakang saya ini merupakan kawah yang saat ini sudah namanya sudah go internasional. Dan di situ dapat kita lihat kalau malam hari tempatnya blue fire. Luar biasa sekali, dapat kita lihat kawahnya yang berwarna hijau dengan asap yang masih mengepul.